Sebenarnya GoBroski ini ditubuhkan secara rasminya pada 3 bulan Mei 2019. Kira baru juga lah ya. Lebih kurang dalam 2 tahun berjalan. Dan matlamatnya ialah tak lain tak bukan untuk kita menyantuni anggota ataupun ahli karya yang di bawah B40 sebagainya ya. Ataupun dengan lebih tepat lagi yang dalam kategori asnaf zakat, yang mana barangkali mereka ni segan untuk nak pergi ke kaunter zakat Baitul Mal ya. Jadi kita menyediakan satu, kita namakan gerobok rezeki ataupun food bank lah. Di mana ianya adalah untuk memberi sokongan, bantuan dari bentuk barangan harian supaya meringankan, dapat meringankan beban ahli karyah yang berhajat ya. Jadi perkataan keyword yang boleh saya sebutkan ni ialah merangankan bebanan. Itu objektif utama yang kita tubuhkan gerobok rezeki insyaAllah. Jadi kategori yang layak tadi saya sebutkan tadi ialah kalau anggota tentera tu korporal ke bawah lah. Kita ambil secara umum begitu. Kalau awam tu N17 dan yang lain tu ia terbuka kepada semua ahli karyah yang dikira mereka ni memerlukan bantuan ya. Masjid sendiri mengeluarkan 1,000 sebulan secara tetap untuk memberi barangan-barangan asas yang kita bekalkan di gerobok rezeki ini. Dan pada masa sama kita meletakkan satu tabung ya. Tabung di tengah-tengah masjid itu kita ada satu tabung, di mana tabung ini ialah untuk memberi peluang kepada ahli jemaah untuk menyumbang. Dan kita tulis di situ tabung gerobok rezeki. Jadi alhamdulillah yang ini dapat hampir setiap minggu dapat 1,000-2,000 ya. Jadi daripada sumber ini kita belilah barang-barang keperluan. Dan cuma untuk musim PKP ni tabung masjid mengeluarkan 10,000. 10,000 secara sekaligus kerana kita menjangkakan pertambahan berlaku permintaan daripada kalangan ahli karyah. Memang ternyata betul ya. Hari pertama kami buka pun dah 50 orang datang. Masya-Allah ya. Jadi kita bersedialah insya-Allah. Cuma kita oleh kerana tempoh PKP ni dilanjutkan, saya menjangkakan hal ini akan berlaku lebih ramai ya. Jadi saya suka menjerulah melalui ruangan ini supaya para penderma ya, penyumbang yang ingin membuat amal jariah, amal khair ya, supaya menyumbang kepada tabung gerobok rezeki, datang aja ke masjid ni, jumpa tuan imam kita, bagilah ya. Ataupun nak bawa barang pun okey. Jadi kita amat mengalu-alukan ya. Barangan tu yang utama beras. Beras tu yang wajib lah ya, wajib 5 kilo ya. Tapi pada hari-hari biasa kita cuma bagi 2 kilo saja kerana kita nak benda ni berterusan panjang. Tapi dalam tempoh PKP ni kita up menjadi 5 kilo lah bagi setiap penerima. Di samping kita campur dengan gula ya, kita campur dengan mihun, migi, bahkan telur pun kita bagi ya. Dan biskut lagi lah kan, biskut untuk anak-anak kan. Ini barangkali kalau mereka tidak boleh keluar sebagainya, adalah sedikit wadah untuk mereka makan bersama anak-anak ya. Kalau musim bukan musim PKP ni, kita menganggarkan antara RM25 ke RM30 kos dia. Tapi PKP ni kita up sikit menjadi RM50. Jadi agak banyak barangan mereka dapat. Jadi berbaloi lah kata orang tu, mereka datang kemari, insyaAllah mereka dapat, saya rasa dapat meringankan kebeban insyaAllah. Dan di samping gerobok rezeki, kita jadikan juga tempat ini ialah untuk menyumbangkan bantuan ihsan melalui sumber zakat. Melalui sumber zakat pun ada. Jadi kita menggunakan platform gerobok di sini juga. Bukan hanya daripada sumber masjid lah. Jadi ada orang nak keluar zakat dan tabung zakat ATM pun ada memberikan dana sedikit untuk warga ATM. Jadi kita sumbang melalui gerobok rezeki supaya mudah mereka menumpukan untuk pengambilan di sini ya. Pada hari ini sangat-sangat bersyukur atas sumbangan yang telah diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia berupa sedikit barangan keperluan harian, barangan seperti beras dan sebagainya. Dapatlah juga meringankan sedikit beban yang kami keluarga hadapi. Ini kerana isteri saya pun tidak bekerja dan anak mempunyai 3 orang anak. Jadi kata saya berterima kasih banyak-banyak kepada Angkatan Tentera dan penderma-penderma yang telah menderma untuk gerobok gerobok rezeki ini. Program seperti ini haruslah diteruskan agar dapat meringankan sedikit beban
insan-insan yang kurang berkemampuan.